kita langsung saja panggilkan adalah desainer terkenal ya, Om Yo. Dandanannya keren banget. Ini yang lagi update di dunia ini. Modis, iya. Yang lagunya gimana tuh? Hah? Yang lagunya? Apple Pie. Oh iya. Keren banget. Halo Iki. Halo. Kostum gimana kabar? Omnya mengidolakan dia ya? PPAP apa gitu? Iya, PPTE, Pak Ape. Iya. Om Yo, ini bukannya baju Bruce Lee? Ini aku ngambil nuansa banana split. Jadi butuh pisang kangkang. Iya, bisa kan juga. Ngang. Karena ini sangat loncer ya maksudnya. Pengen lihat dong nyanyinya. Yang mana? Yang itu single terbaru. Oh, single terbaru. Itu depannya di roll ya? Rambut. Iya. Ngejengat begitu. Iya, diputer. Oh. Pakai mesin giling. Oke, 5, 6, 7, 8. P.A.P. Sama banget. I have a pen. I have an apple. Oh, apple pen. I have a pen. I have pineapple. Oh, pineapple pen. Apple pen. Oh, pineapple apple pen. Iki di bawah Iki ya, biar kita lihat ya. Coba. PPAP. I have a pen. I have an apple. Keren banget. Nagih enggak? Iya. Sekali lagi penonton nagih ya. 1, 2, 3, 4. PAP. I have a pen. I have an apple. Luar biasa sekali ya. Mau apa? Hei. Sini dulu. Mau kemana belum? Saya mau nanya juga, ini tuh menceritakan tentang apa lagunya? Om Yo, yang gini-gini apa sih? Itu dicoblos. Jadi pulpen sama apel disatuin itu. Ini menceritakan tentang rujak ya. Oh, rujak. Dicampurin pen, ya. Oh iya. Hebat banget loh Om Yo. Ngap ya. Iya. Oke. Udah duduk yuk. Iya. Samburat. Kan yang punya rumah saya. Iya. Samburat naik. Tapi yang ngap-ngapan. Kedip-kedipan aja. Tuh gitu-gitu aja nek. Kedip-kedip. Oh cacingan kali Om Yo nih. Enggak, plus Eken ini udah minus. Lu suka geli sendiri gak lihat lu sendiri? Iya sih, pas gue lihat ya ampun, begini banget gue nyari duit ya.
Gue nyampe rumah juga suka. Itu tahu nggak, Le? Gara-gara itu, bini gue tuh kan punya apa namanya komunitas lah, teman-teman ibu-ibu gitu. Itu rame, gue kalau ke sekolah anak gue jemput, itu ibu-ibu ketawa, buru-buru semua ketawa kalau ngeliat gue. Bini gue tuh belum pernah loh seumur-umur ketawa sengakak ini gara-gara ngeliat itu. Diulang-ulang di itu YouTube. Itu sebetulnya bukan karena lucu, sedih kali sedih ya. Sedih kali dia ya. Jadinya ngetawain lu ya. Anak gue sampai bikin juga tuh di Instagram. Makanya dia tuh memberikan inspirasi, sampai-sampai gue juga sudah membuat, Dre. Ini judulnya bukan PPAP. Oh iya? Iya, yeah. Jadi gue bikin figur baru. Jadi itu nuansanya gue tradisi. Jadi jangan hanya kita mengikuti orang-orang luar negeri. Tapi orang luar negeri harus mengikuti kita. Makanya gue mau sekalian memperkenalkan tradisi kita. Oke, ya kan? Juga, tapi kayaknya seru, Dre. Biasanya kan lu kalau di ITS lu suka sendiri. Gue kan kalau ngikutin ya kalah sama lu. Coba kita sekarang bareng ya. 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 Lu belajar, gue belajar dari lu ya. Ya, ya. PPAP. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple. Apple pen. Pen pineapple, apple pen.